Oke, teman sahabat Pelik Pabian 78, kembali lagi saya berada di KM 12 ya teman-temannya. Nah, kita berada di loket KM 12 Sempati Star ya teman-teman. Nah, kemarin kan informasinya mau menempatin dekat Partai Hanura, Jalan Soekarno-Hatta, tapi belum pasti ya teman-temannya. Nah, ini Mbak Oktanya udah di sini. Sementara jadi Mbak Okta di sini dulu ya. Oke, okay, ya. Jadi sempat start. Belum fix ya yang tempat kemarin tuh ya. Masih nunggu pastian ya. Agak lumayan jauh jadi dari rumah. Diantar jadi. Inilah ya tempatnya Mbak Okta sementara ya. Sambil nyari-nyari tempat untuk kantor perwakilan Sempati Star. Sudah terpasang juga harga-harga tiketnya ya. Ada warung makan juga di sini. Untuk kontak bisa menghubungi 0812-7153-2954. Bagi mau kirim-kirim paket, mau ke Banda Aceh, ke Medan atau ke Pulau Jawa ya teman-teman ya. Jadi berdampingan dengan loket Arya Prima, loket Langi. Muat satu bus di sini. Sementara parkir di sebelah Arya Prima, Sempati Star. Udah lengkap ini bang ya? Ada, weh ada ketupat lah. Ada ketupat. Wah, lontong ya bang ya? Lontong sarapan pagi, makan siang juga nih ya. Bisa. Ini hari yang prima. Ada 2 unit. Ini loket. Ini penampakan loket dari Sempati Star di KM 12. Inilah, semoga mendapatkan tempat yang pas untuk Sempati Star membuka kantor perwakilan ya. Loket Sempati Star sudah dipasang baru ini. Arya Prima dengan 1526, ini SR2 HD Prime. Bagus tempatnya. Ini jalan utama Ubadaruddin 2, tempatnya di KM 12. Banyak juga loket-loket. Ada loket Pahala Kencana. Di sana loket Ramayana, Rosalia Indah. Bersebelahan dengan Arya Prima. Ini PT Pelangi. Nah, tempat Star terparkir di sini. Lagi diservis oleh kru. Terpantau jalan ramai lancar. Nah, biasa kita kalau sering meliput bus Pelangi, Bang Silaban, Pak Butar-Butar, banyak kita kesini ya. Nah sekarang Pastar parkir di sini. Dengan opin berapa nih? Jadi cek BL7454AA. Ini mantap ini SR2 HD Prime Arya Prima. Ini Arya Prima juga
dicek-cek semua. Oh, ini udah mengropos ya. Perlu diganti baju nih. No, PIN 07. PIN 07 dengan JetBus HD. Nah, ini tempat Bang Ujang ya. Bus Pelangi. Pak depan. Halo. Yang sering kita liput juga ini dengan Tameng, Singa Gelas. Ini udah perlu dirombak bodinya. Servis-servis JetBus HD. Servis apa, Bang? Ganti apa? Oh ya, yeah. Jadi pindah sini dulu ya. Kemarin di Jalan Soekarno Hatta. Iya. Sambil nyari tempat informasinya. Bus Pelangi belum nampak ya di ini ya. Belum nampak. Atau mungkin udah lewat ya. Om. Bus Pelangi, bus lintas. Ini kalau untuk Pelangi, bus Banda Aceh juga nih, Banda Aceh sampai ke Bandung. Dulu sampai Jogja, sekarang belum buka line lagi untuk sampai ke Jogja. Sama ini juga bus Banda Aceh, 4 star. Udah mengeropos ini, udah mulai menua bodinya. Area parkir agak sempit. Dari Jalan Soekarno Hatta kemarin lebar. Mungkin nanti lagi dicari oleh pengurus yang di Kota Palembang untuk cari area yang lebih luas untuk bus-bus kargonya, SMA-nya. Berangkatan seperti biasa 2:30. Udah mandi, udah siap berangkat. Nggak tahu yang bus-bus lainnya mungkin diparkirkan di area tempat cucian bus. Oke teman-teman ya, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih. Oh iya, Bang Ujang juga melayanin 4 star ya. Untuk Bang Ujang bisa menghubungi 0812 71 53 2954.